Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ismail Channel. Untuk di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membebas atau menutup heater throttle body ya. Jadi Suzuki Splash yang saya gunakan ini masih ada fitur heater throttle body, karena Suzuki Splash ini itu dipasarkan ke Eropa juga. Nah, kalau misal kalau di Eropa itu kan ada musim dingin ya, jadi butuh yang namanya heater throttle body. Jadi fungsinya untuk menghangatkan udara yang sangat dingin sehingga mesin mudah untuk dihidupkan. Nah, sekarang karena saya tinggal di negara tropis, maka fitur ini tidak dibutuhkan gitu ya. Jadi makin panas itu throttle bodinya. Jadi kalau misalkan kita bayangkan aja, kita macet-macetan, panas-panasan dalam perjalanan, panas throttle body akan tambah dan sehingga bisa mempengaruhi performa terhadap mesin. Nah, dengan di bypass atau ditutupnya heater throttle body atau selang radiator atau coolant dari radiator ke throttle body ini, diharapkan throttle body tetap dingin atau udara yang masuk ke intake manifold itu tetap dingin, sehingga udara yang masuk itu kaya akan oksigen yang bisa mempengaruhi pembakaran jadi lebih baik dan juga tarikannya lebih baik juga, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya ada dua cara untuk menonaktifkan heater throttle body. Pertama, cara yang pertama itu dengan cara ditutup saja, ini menggunakan baut 12 ya, atau juga dengan dibepas bisa menggunakan sambungan nepel. Nah, ini sambungan nepel. Nah, kebetulan di daerah saya ini yang ada ukurannya 10 mili. Nah, itu tidak masuk ya ke selang radiator Suzuki Splash ini. Jadi kalau teman-teman memiliki Suzuki Splash dan ingin membebas atau menutup heater throttle body, pakai aja yang ukuran yang 7 mili ya. Ini 10 mili, jadi saya nggak kepake ya. Akhirnya saya tutup saja menggunakan baut ukuran 12 ya. Dan jangan lupa dikasih yang putih ini, seal tip ya. Seal tip dan juga klem yang biasa digunakan di kompor gas itu ya. Jadi ada double klem di sini ya. Nah, caranya nggak sangat gampang sekali. Jadi ada dua buah selang dari radiator menuju ke throttle body. Nah, dicabut saja selang yang dari throttle bodinya, yang atas yang bawah ini, yang atasnya saya tutup dengan isolasi hitam ya. Nah, dibuka dua-duanya ya, yang atas dan bawah. Kemudian ditutup saja menggunakan baut 12 atau bisa dibebas dengan menggunakan sambungan nepel ukuran 7 mili ya. Baik, seperti itu teman-teman. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.